Tepi kaki wari prak-prakan operasional Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang masih dipacu kawas sasari. Pangnakitu pihak anu ngokolakeun terminal masih ngaladenan sakumna calon panumpang anu ngajukjuk ka eta terminal padahal dina emprona petugasna duduaan dicindekeun ka konfirmasi positif COVID-19. Nya kawas kitu kaayaan di Terminal Bus tipe A Ciakar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Sanajan petugas naduaan dicindekeun ka konfirmasi positif COVID-19, tapi kegiatan operasional di eta terminal masih dipaju kawas sasari. Koordinator Satpol TTA Ciakar Kabupaten Sumedang Dadang Suganda nembrakeun anggota naduaan ka konfirmasi positif COVID-19. Dina amprona, satu tas dicindekeun ka tepan COVID-19, kiwari eta petugas duaan ngalakonan isolasi mandiri di mahna sewang-sewangan. Kemarin kami dapat informasi dari tim gugus tugas yang menangani masalah COVID-19 ini, khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang ya, menyatakan ada dua orang petugas terminal Sumedang terpapar oleh virus ya. Namun demikian, perintah dari tim gugus tugas Sumedang ini, rekan kami yang dua orang itu untuk isolasi mandiri di rumahnya masing-masing sambil dalam pemantauan dari tim gugus tugas COVID-19 dan akan melakukan tes swab terhadap keluarga si yang terpapar itu sendiri. Untuk terminal sendiri ada penutupan atau pengurangan? Sementara untuk terminal sendiri tidak ada penutupan, kalaupun nanti ada permintaan dari gugus tugas maupun dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk dilakukan penutupan operasional terminal, tentunya kami juga akan menyampaikan ke pimpinan gitu. Tapi ayeuna kegiatan di Terminal Ciakar masih dipaju kawas sasari. Sajumlah ing armada bus jeung petugas masih ngalakonan pancena di eta terminal. Sanajan kitu pihak Terminal Ciakar Kalawan Mayeng nyorang koordinasi jeung tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ngeunaan kacindekan ditutup atawa henteuna eta terminal. Diki Guntara, Bandung TV.